Hari ke-23 di Kota Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-23 proses pembangunan rumah Desela. Dan seperti biasa kita mau lihat sudah sampai mana progresnya dan ada aktivitas apa saja di hari Senin ini, tanggal 29 Juli 2024 guys. Penasaran kan? Jadi kita langsung terobos aja lagi. Alright guys, untuk bagian depan masih seperti biasa kemarin. Ya, masih biasa lah. Coba kita lihat dalamnya ya. Karena progres diprioritasin bagian dalam dulu teman-teman. Wah, kayaknya seperti ini. Lewat sini gak bisa nih, sepertinya nih. Kita lewat belakang aja guys. Nah, ini bagian belakang di mana di bagian sini meja dapur alhamdulillah sudah clear, tinggal pencopotan aja, pencopotan rangka yang bawahnya ini guys. Dan di sini Bapak kayak inyong lagi pemasangan keramik guys, keramik kamar mandi, keramik dinding, bahkan ini sudah selesai ya Bapak ya. Ini lagi mau pasang pintu ya. Jadi ini mau pemasangan pintu teman-teman. Lobang. Bukan pemasangan tapi lobang dulu. Oh, dibuat lobang dulu. Lobang apa Bapak kayak? Percintaan. Wah, percintaan. Oh, itu senyum-senyum Bapak kayak tuh. Antem saya lu. Wah, senyum-senyum A. Oik mau nikah. Ya. Kapan? Tanya aja sendiri. Bener gak nih entar ngapus lagi lah. Oik. Bahaya ini Bapak kayak. Ya. Kayaknya aku harus bawa sampo Bapak kayak. Iya, karena umur kan udah mencukupi. Ngapain kita lama-lama ya? Langsung gas aja harus semua. Ya. Ngapain sih? Keburu apa Bapak ya? Karatan. Keburu karatan. Siapa itu, yuk? Sumanto. Susu makan ento. Nah, di bagian sini juga alhamdulillah sudah teraci guys tuh. Sudah tahap finishing bagian sini aciannya. Lo punya dendam apa sih lo? Woi. Lo punya dendam apa sih lo? Panik dia guys, panik guys. Padahal aku enggak mencet itunya guys. Panik dia. Kita lihat nih, orang-orang panik ya di sini nih. Bapak satu ini. Bukan Salman namanya kalau guys. Ya alhamdulillah nih teman-teman. Sudah tahap finishing untuk pengajian. Bagian sini sudah kelar untuk pengajian. Bagian sini juga sudah kelar karena sampai sini doang. Oh, pengajian ruang tamu udah kelar ya, Rike? Ini udah kelar semua nih. Tinggal bagian belakang ya. Bagian belakang kayak misalnya bagian sini nih. Bagian dapur, bagian kamar mandi. Tinggal dua ruangan doang nih. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan gak Bapak kayak buat Mas Oik? Ada. Apa tuh? Suruh cepat-cepat cari jodoh. Cepat-cepat cari jodoh. Katanya lu punya kemarin. Itu cepat-cepat cari jodoh dan kelanjutannya biar nikah.
cepat-cepat nikah juga. Oh. Kepercayaan saya karena kemarin ada yang curhat sama saya. Saya lagi ngumpulin duit mah gitu. Ngumpulin. Itu dulu ngumpulin. Oik, diem. Asem lagi lagi aja karena kita jangan takut nikah lo. Jangan takut. Orang takut enggak mau terus. Yang ini berarti orang mulai cuma kalau di kenapa sih? Mas Oik senyum-senyum ya. Kayak gimana itu? Kok saya mulu yang kena ya? Serba salah. Biar rame tuh. Ya, biar rame ya. Kapan-kapan agon room lah kita kerjain. Bisa kita jemburin aja ke kali. Kelar langsung. Paling langsung cemberut. Pura-pura lagi. Mbak Novi, sama nih. Sama lah. Oke teman-teman, jadi ini uang yang kemarin tersisa dan ini belum dikurang sama kemarin aku belanja. Kemarin tuh belanja 102.000 perak. Itu 2.000 perak, 102.500. Cuman kita buletin aja jadi 100.000 aja guys. Nah ini yang tersisa ya, masih ada 187.200 perak untuk dana cemilan teman-teman. Badanku lagi gak enak badan guys. Nah teman-teman, jadi ini sudah menjelang siang ya, sudah jam 3-an. Ini bagian depan alhamdulillah sudah teraci ya guys. Tuh kalian bisa melihat dari depan sini sudah rapi, tinggal nanti dikeruk ya, dikeruk, dirapiin, diamplas guys. Nah ini di bagian belakang juga ada bapak kayak inyong lagi pemasangan keramik kamar mandi teman-teman. Kamu kok ngikutin aku? Woi, kamu ngikutin gua? Aku mau nemenin mertua. Oh, parah nggak bikinin kopi? Udah ini susu. Oh, susu udah. Oh, udah. Oh. Terus apa tuh? Macap nggak makan-makan. Bilang-bilang. Ayo sarapan yuk. Udah. Ayo mantap. Ulang. Woi. Untung kata-kata mutiara aku enggak keluar. Woi, ulang. Bloman. Bloman ulang. Enggak bisa diulang. Tuh, bagian kamar mandinya alhamdulillah sudah hampir selesai ya. Lagi proses lantai ya, teman-teman. Tuh. Oh, udah bapak bikin WC juga. Bikin beli es enggak bapak kayak? Itu bisa coba kok. Hah? Kalau masih ada enggak usah. Kalau masih ada enggak usah. Yang cokolang kemarin bawa. Oh, di kulkas masih banyak. Ada yang di kantong kayak apa? Warna putih. Oh. Masih banyak nih. Kita amplas-amplasin belum. Bagian sini masih kasar guys. Ini doang nih udah nih. Tuh, udah lembut ini. Tinggal dipelitur loh. Tinggal ngamplas. Ngamplas apa kita? Kata-kata. Oh, belakang. Makan tuh duduk. Nah itu jongkok, itu bukan tempat duduk, nggak boleh ntar usah. Itu Pamali, itu di situ tuh, warna A tuh. Nah itu benar ya, benar. Benar. Tambah lagi lah ya. Kayak snack cewok, orang gigi, orang gelap yuk. Oh guys, jadi kita lagi nemenin Bang Yudi, ngitung uang guys. Pusing mah, orang. Kenapa banget? Bang orang amanah ya kan? Nah. Wah, salah sedikit repot lah, namanya amanah ya. Amanah harus
diamanahkan dengan makanya baik. Dari kemarin gue ngejar-ngejar Iki terus. Nah. Ayo Ki beli elektronik. Oh, beli meja makan. Iya, soalnya gue paling takut yang namanya dititipin amanah orang ya harus namanya amanah. Iya. Kalau itu ilang, satu repot. Kepercayaan. Iya betul. Satu dan kepercayaan buat kita untuk dipercaya sama orang lain. Iya betul. Walaupun kadang suka ada. Nah ini apa nih yang negatif kan? Iya. Kita berusaha yang terbaik lah. Nah, insya Allah. Berusaha semaksimal mungkin amanah semua. Ini apa nih bang? Ini sisa apa? Dari uang belanja. Sisa jadi uang ya belanja. Ada sisanya yang buat gua di dari Mbak Allahnya. Nah. Udah yang buat tim 100 ribuan sisanya buat gua. Oh dapat tim ya. Juga? Iya ini. Masya Allah. Sisa dari belanja. Berkah barokah buat hamba Allah yang sudah menyisikan sebagian rezekinya pokoknya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aktivitas aku di hari ke-23 proses pembangunan rumah Desela. Alhamdulillah sudah hampir selesai, tinggal tahap-tahap finishing ya teman-teman. Ya sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah support kita, bahkan menyisikan sebagian rezekinya buat proses pembangunan rumah Desela yang kalian bisa melihat sendiri sekarang rumah Desela. Wow, walaupun ini belum finishing ya, belum jadi gitu, masih tahap finishing. Kalian sudah bisa melihat, masya Allah, sungguh luar biasa. Semoga ini bakal menjadi amal jariah ya buat hamba-hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah berpartisipasi membantu membangun dan mewujudkan impian rumah apa impian Desela memiliki rumah yang layak. Dan doaku untuk Sela kedepannya semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, menjadi anak soleha, terus semangat pokoknya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sebelum itu aku mau minta bantuan nih sama teman-teman, bantu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Banan TV. Supaya apa? Supaya aku nambah semangat teman-teman. Oke, akhirnya aku mengucapkan teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Terus teman-teman baik-baikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cihuuu.